Amarah Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meledak saat mengetahui banyaknya tanaman di Taman Bungkul yang rusak terinjak-injak warga. Risma tak hanya memarahi panitia acara, tetapi juga membubarkan kegiatan yang ramai didatangi warga Kota Surabaya. Bahkan, Risma sempat mengancam mempidanakan panitia penyelenggara karena dituding tidak memiliki izin acara. Usai memarahi panitia penyelenggara, Risma langsung meminta sejumlah petugas dinas pertamanan untuk memperbaiki tanaman yang telah hancur. Bahkan, Risma juga ikut mencabut tanaman yang telah rusak. Sementara itu, pihak penyelenggara bagi-bagi es krim menyebutkan saat ini tengah berkoordinasi dengan dinas pertamanan Kota Surabaya untuk penanganan Taman Bungkul yang rusak. Yang 10 tahun kami bikin itu, ngerti enggak? Itu semua uang rakyat. Kamu pikir siapa yang kamu buat itu? Ya, demikian headline-nya.